Ya, keren loh bajunya, bajunya. Oh iya dong. Oh iya, ya, ya, ngomong kalau sih keren nih kaos-kaos ini. Jangan lupa tonton terus channel RRI Plus, obrolan seputar Kos Plus. Ya, ya. Mantap. Kayak kita dukung. Dukung ya. Jadi kan lukis terkenal ya. Oh, jatuhnya ada temennya, oh Probo, lukis. Bener kan nih kok di mana kok dia? Oh, masa gue dia samperin ternyata itu temennya ini udah 40 tahun yang lalu teman sekamar. Kalau saya B Plus pernah punya kejadian begini. Jim kan nyanyiin lagu Jemu ya. Jadi lagu Jemu itu sudah memakan korban. Gimana? Nah, jadi gini. Ada orang yang nyumbang nyanyi. Out dua, meninggal dua. Maksudnya gimana? Ya jadi nyumbang nyanyi. Kita nyanyi mereka saking dia ya, namanya dia berekspresi. Oh iya, apa? Berekspresi. Iya benar. Saking kepingin ininya dia nyanyi anpal. Pernah kejadian. Itu benar, itu kejadian ya, Pak. Ya. Almarhum Pak Demi Atumensen. Itu setelah nyanyi dulu kita di Metropol. Kedua juga ada lagi beberapa kali ibu-ibu pingsan. Joget itu ini kelima kali korban. Kenapa kejadian gitu? Gitu. Paling yang nggak dilangsung di panggung. Jemu itu lagi jemu loh, benar. Jemu nggak langsung di panggung, ada yang dia mau datang. Ama yang suka datang itu pak? Iya itu yang juga. Di ada foto sama kita terus di rumahnya fotonya di pajang. Kasih pajang di gede itu dan jadi ada yang dia sakit jantung udah dokter udah bilang udah bawa pulang aja. Nah sama cucu-cucunya dibawa hiburan jalan-jalan. Nah dia ngeliat kita. Kebetulan nonton terus dia senang. Dia stroke terobati gitu. Stroke dia bukan jantung stroke. Terus dia tadi enggak bisa komunikasi. Terus dia nonton dan enggak mau pulang, dia aja enggak mau pulang. Terus setelah selesai dia mau seperti manggil kita. Akhirnya kita sampai kita sapa ya enggak bisa ngomong dia. Ya, minggu pertama, minggu kedua lama-lama ngobrol. Akhirnya bisa ngobrol. Jadi kayak terapi ya berarti. Ada kayak terapi. Seneng enggak? Nah, itu kan bangga. Sebagai obat. Biasa, sebagai obat. Terus ya. Ada lagi papanya Mesya ya. Dia lumpuh udah berapa tahun-tahun lumpuh. Nah, nyontohan kita diajak sama anak-anaknya pakai kursi roda. Nah, begitu lagu ada intro lagu dia lagu kesayangan dia berdiri. Dia berdiri anaknya merah. Kok bisa sampai kayak gitu ya? Papa berdiri. Dia lupa kan ya lagu itu duduk lagi. Nonton lagi, tapi alhamdulillah sekarang jalan, kita udah ketemu. Mungkin bukan dari kita, tapi kesenangan dia sendiri ya, dia rasa ya, itu rasa dia senang itu tuh ada beberapa sebenarnya yang kayak gitu beberapa ya. Pernah gak bahwa adik-adik sekarang nih, adik-adik sekarang taunya tikus membawakan lagu Diana. Ada yang mengklaim bahwa Diana itu lagu tikus? Sering. Banyak. Dari situ kita ada kesempatan buat bisa jelasin bukan lagu kita, ada lagu Kuspus tahun gini-gini legend kita. Gitu. Jadi dari situ teman-teman seumur kita jadi tahu. Sayangnya gini ya, kalau misalnya kita ngomong tentang Kuspus, ketika kita ngasih tahu ke anak muda, ini lo Kuspus gini-gini, mereka kan langsung nyari dong ke internet gitu kan. Ketika mereka nyari ke internet, itu gimana ya? Dokumentasi Kuspus itu kurang. Jadi yang tahuan tuh Kuspus yang udah daur ulang ya. Yang kayak karaoke itu. Yeah. Jadi kan kayak yang anak muda mungkin enggak senang ya. Beda sama The Beatles yang masih original. Oh iya, iya. Atau Rolling Stone yang dokumentasinya tuh rapi lengkap, banget gitu, lengkap. Banget, ya. Rapi. Ya gitu. Perbedaannya antara dunia barat dengan Indonesia itu ya seperti itu. Itu yang disayangkan sih. Ya, mungkin ini salah satunya. Om Heri ini salah satu dari bagian yang menyempurna jangan sampai kayak zamannya Kuspus. Gak ada cerita gini. Ya, jadi tujuannya kita ini kan kalau hanya dengar cerita tidak ada data otentik. Kuspus tuh gini itu kan hanya cerita katanya. Tapi kalau ada data otentik yang disimpan di YouTube ini kan data digital semua ya. Bisa dicari dimanapun juga. Benar-benar. Kan betul nggak? Oh iya dong. Jangan lupa tonton terus channel RRI Plus, obrolan seputar Kos Plus. Mantap. Kayak kita dukung. Dukung ya. Jadi kan gini, kita sebagai band pelestari ini mengemban tugas bukan hanya karena sutradara ya. Oh, sutradara. Bukan hanya mengemban tugas hanya menyanyikan kesukaan kita di panggung atau misalnya mencari materi semata, bukan hanya itu, tapi kita punya tugas lain. Tugas lain yang memang memberikan edukasi tentunya. Oh, ini lagu Kuspus mungkin
seperti saya dibicarakan bahwa andai kan kau datang itu ternyata tahun 72. Misalnya gitu ya, atau tahun 70. Nah, umur ama saya aja lahir 98 pas kerusuhannya. Seumuran kan kayak gitu kan. Kelihatan ya. Kan enggak ketahuan bahwa dengan adanya kita, kita bisa menyambung pesan itu. Bahwa lagu andai kan kau datang tahun sekian ternyata dinyanyikan beberapa artis beberapa kali dinyanyikan menjadi enak, menjadi enak. Mungkin Cintamu Telah Berlalu itu tahunnya Krisya. Nah, adanya kalian ini sebagai penyambung lidah nih, penyambung corong. Kalau B plus kan ya udah umur ya. Kan ada pernah B plus kayak tikus dong, lompat-lompat. Gimana ini pengki? Proyek, kalau proyek ini bagaimana kan susah gitu kan. Mumpung kalian masih masih bisa ini, tolong explore, semua explore. Kus-kus kan gak mesti original sebetulnya. Karena original itu kepentingan untuk para penggemar, obat untuk para penggemar. Kalau kalian ini boleh mengeksplor, entah dibikin apa, tapi kan silakan. Kus-kus malah kan dengan genrenya yang bermacam-macam, kalian akan bebas. Itu, jangan sekali-kali harus pakem seperti ini. Boleh, ada yang pakemnya, tapi kalian juga tidak boleh larut dalam hal itu. Iya. Supaya berkembang, cara bermusiknya berkembang, ilmu pengetahuan bermusiknya berkembang. Saya rasa itu. Jim, pernah ini enggak, Jim? Berapa cewek yang kegila-gilaan sama kamu, Jim? Berapa cewek yang sakit hati sama Jim enggak? Ini juga lucu juga jadi. Saya sering nih Kang Heri nih. Aku sering jadi kalau misalnya ngelihat ada ibu bapak terus nonton kita, dia punya anak ABG cewek ya. ABG cewek. Seumur-umuran, wah. Itu saya lihat itu. Terus akhirnya temenan-temenan dekat. Kalau udah dekat, saya suka ngobrol sama orang tuanya. Udah misalnya gitu, wanti-wanti jangan sampai dia nanti sakit hati. Karena banyak mereka itu, akhirnya kalau kita mau baik, akhirnya salah ya penafsirannya. Jadi kayak ngasih, tapi juga anak-anaknya juga kita kasih peringatan. Jangan memberi harapan. Kebanyakan ini banyak yang kecewa kan, PHP, banyak kecewa kan kita dan kebetulan Jim ini di sini persis cerita-ceritanya Pak Yok Kuswoyo ya di band itu dia paling banyak penggemar cewek gitu kan, kayak gitu. Tapi followernya banyak, followernya banyak dia gitu. Jadi, boleh ceritain Pak, ada satu pengalaman Pak. Pengalaman boleh ceritain ini. Ini kan gini. Ini kita coba korek-korek supaya ya kan yang lain kan taunya kalian di TV. Ya taunya kalian bahwa ada di Blok M. Tahu kalian manggung di mana-mana. Tapi obrolan seperti ini bermanfaat yang jarang mungkin pajak penggemar yang tidak bisa menyentuh Jim. Yang tidak bisa menyentuh tikus. Silakan cerita. Hanya di sini di channel Heri Gibran. Ceritain apanya nih? Ada pengalaman yang berkesan lah. Pengalaman berkesan mengenai apa nih? Itu cewek tadi. Berapa orang yang disakiti? Enggak, sebenarnya gini Om. Bukan kita mau PHP, enggak ada niat PHP sama sekali lah. Tapi sekarang kan kita banyak yang suka, alhamdulillah cewek-cewek ya, kita loh. Emang iya. Dan kita sebisa mungkin harus rangkul semuanya. Nah sekarang saya lagi ngobrol sama yang satu nih, besokannya saya foto sama yang satu lagi. Cemburu. Yang ini marah, saya salah. Kayak gitu, apakah itu harus dibilang PHP? Terjadi semua semua dipacarin tuh. Bukan dipacarin, intinya gini. Berat menjadi, kalian menjadi figur. Public figure. Figur ini kadang menurut kita sudah baik, di mata mereka kadang-kadang over. Itu seperti itu pandangan di penggemar. Karena gini, yang paling sulit bukan hanya main bandnya, menghadapi penggemarnya. Itu yang perlu dicamkan ya. Saya sering meleset, saya sering kalau sebagai sesama entertainer nih, pemirsa sendiri gimana, ada gak pengalaman? Justru pengalaman saya ini akan saya kasih tahu bahwa kalian jangan harus lebih bijak. Lebih bijak karena memang kesulitannya pengalamannya. Macam-macam. Ini justru udah pernah jauh perjalanannya. Pengalamannya luar biasa. Pokoknya itu kayak orang ya, dia sampai lupa diri bahwa dia sudah berumur tua gitu kan, seolah-olah dia karena dengan mungkin terhipnot. Kadang-kadang lagu khusus menghipnotis loh. Yes, benar. Menghipnotis. Jadi dia seolah-olah dia berada dalam lagu itu. Kita dipaksa untuk, Mas Heri tolong dong, Mas Heri nyanyi. Saya belum bisa tidur kalau itu terjadi. Itu terjadi. Saya nyanyi di handphone,
ya udah bisa tidur. Jadi menina bogokan ya. Menina bogokan. Aldo pernah kejadian seperti itu. Banyak hal-hal yang mungkin ya nggak pantas diceritain ya di sini. Tapi sini. Saya coba sampaikan ke sini. Hal itu akan terjadi. Hal itu akan terjadi. Hal itu akan ketemu gitu. Tas lampunya. Ini dia nih sering dia sering main sama kita nih. Jadi dia kita lihat billboard kita di satu kota. Dia lihat kok berempat. Oh, dia enggak ada. Dia merasa kok Tara enggak ada di situ. Halo. Nah, ini di sini Tara ada. Halo. Sini. Nah, sini. Ini calon ke depan personil. Ini orang personil. Ini sekarang jadi art director di channelnya Hari Bebas. Terus sama Tigus Benny. Enggak ada. Sudah berapa tahun sekarang? Sekarang berapa tahun? Lima tahun. Cita-citamu jadi apa nanti? Vokalis apa drummer? Kayak apa? Jadi tentara deh. Jadi polisi. Ngobrol. Jadi gitu. Jadi memang pengalaman-pengalaman itu bahkan Tara aja udah ada Tara lovers. Oh, Tara lovers banyak ya. Ada IG-nya ya. Ada Tara lovers. Jadi memang kejadian-kejadian sering. Tapi mereka nih kalau punya dekat sama cewek gitu yang di luar apa penonton tikus ya, dia nggak mereka nggak berani kenalin ke bapaknya. Nggak berani dia, karena kalau dikenalin bapaknya ntar dia naksir bapaknya. Ya, nah, jadi jadi nggak jadi, dia nggak berani gitu. Bapaknya narsis. Ya. Terus ada pengalaman tentang lagu Kus Plus yang menurut kalian sulit baik syairnya, baik musiknya. Soal kesulitan main lagu pas buat kita ya, jujur aja sebenarnya nggak ada kesulitan yang gimana gitu konya lagu, cuman kesulitannya itu penjiwaannya atau soulnya Kus Plus itu. Ketika kan banyak tuh orang kayak main lagu Kus Plus dengan skill gitu kan, tapi penjiwaannya nggak ada, kayak ini bukan Kus Plus gitu. Rohnya ya, rohnya bukan Kus Plus. Susahnya di situ sih. Jadi kalau kayak skill gitu, kayaknya nggak ada kesulitan banget ya. Gimana cara kita membawa orang? Kita alhamdulillah nonton. Di Kus Plus kayak yeah. Alhamdulillah udah menguasai. Iya. Yeah. Harus. Jadi kalau mereka ini gini kan, jadi alhamdulillah saya kebetulan sering beberapa kali sering lah nonton Kus Plus waktu tahun-tahun 70-an, 5-70-an itu latihan gitu ya. Jadi masih kebawa apa yang kita lihat. Pak Tony Kuso yang ngetrapin ke adik-adiknya itu, terus kita lihat touch permainannya, drum, bass, gitar gitu kan, itu tiap pemain kan punya jurus-jurus. Nah itu Pak Yop nih bermain sekitar ini nih putarannya, jurusnya ini. Jadi kalau penyaksian itu jurus ya. Terus atau Pak Tony Kuso begini nih kalau kayak main. Ibaratnya rumusannya lah. Rumusan. Jadi rumusan. Udah itu yang kalau kebetulan saya belajar musik di Belanda, misalnya dulu ada namanya personifiran. Personifiran tuh jadi orang lain. Sebenarnya sama aktor ya. Aktor. Aktor tuh dia kan harus jadi orang lain. Dia harus jadi orang lain. Misal kita lihat gini, siapa yang jadi Habibie tuh? Reza Radian. Reza Radian itu sebenarnya nggak mirip Pak Habibie ya. Tinggi dia, cakep gitu. Tapi begitu dia menjiwai dia. Karakternya Pak Habibie. Waktu kita nonton film Ainun Habibie itu masuk. Itu kita seperti nonton Pak Habibie. Yeah. Sebenarnya sama kayak di kita nih seperti acting. Kalau di panggung kan kita band tribute ya. Band tribute kan kita pengen jadi apa yang kita tribute itu, Kus Plus. Mereka enggak pernah lihat Kus Plus. Lihat videonya juga enggak ada kan video Kus Plus tahun 70-an. Adanya yang zaman Ani Karya Safari yang itu beda. Kus Plus yang saya lihat banget dulu, saya sering nonton Kus Plus 70-an itu nggak begitu gayanya ya, di Ani Karya Safari yang dia lompat-lompat mangap-mangap gitu, nggak begitu juga gitu. Gak begitu. Jadi nah ini kita ceritakan ke anak-anak, saya cerita, dan alhamdulillah juga kita bawain lagu tribut Kus Plus yang pernah ketemu sama Kus Plusnya. Pak Yon juga pernah beberapa kali ke rumah sini ya, Pak Muri misalnya. Terus dia cerita bahwa oh dulu begini loh, dia begini-gini, diceritanya itu mungkin diserap sama mereka kira-kira begitu. Jadi acting, jadi mereka jadi acting, tapi udah kita memerankannya kan, kalau udah acting tuh gak bisa jadi kita nih acting. Kita menjiwai akhirnya jadi, selama kita main film itu, kalau pemain film, kita jadi tokoh itu kan. Sampai ada yang kebawa kan, kalau serinya panjang, dia kebawa karakternya sampai kebawa. Mungkin serinya tikus nih panjang. Saya melihat dari awal
Tahun berapa sih di Blok M Plaza? Oh, kita mulai main sih 2007. Ingat dulu, ingat Blok M. Oh, di Blok M. Blok M Plaza 2011. 2011 di Blok M Plaza karena dianggap Blok M Plaza itu in concert. Yeah.